Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Channel menginspirasi anak negeri seputaran perkebunan kelapa sawit dan tentunya dengan program integrasi sawit-sawitnya. Teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kelompok sapi Bali, sapi lokal Indonesia yang kita kembangkan dalam program integrasi sawit-sawit. Teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, populasi Bali atau populasi sapi lokal kita saat ini yang kita kembangkan, populasi ada 1000 ekor sapi Bali yang sedang kita kembangkan. Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, integrasi sapi sawit merupakan solusi konkret untuk pengembangan sapi di negeri tercinta Indonesia dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit yang sangatlah luas. Teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, ini merupakan salah satu potret peternakan di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Sapi lokal kita, sapi Bali, populasi ada 500 ekor sapi yang terdiri dari jantan dan indukan. Dan kita bisa lihat, teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, ini yang hitam ini merupakan sapi pejantan, merah coklat bata ini merupakan sapi-sapi betina indukan yang sedang proses dikawinkan dengan pejantan-pejantan ini. Teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, apabila semua perkebunan kelapa sawit konsisten dalam pengembangan sapi yang terintegrasi dengan sawit, populasi peternakan Indonesia tentunya akan meningkat pesat sehingga Indonesia bisa menekan angka impor daging maupun angka impor bakalan sapi dari luar negeri. Teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, aktivitas pagi kali ini kita bisa lihat setiap pagi kita melakukan penghitungan sapi lewat celah pintu kecil yang kita sediakan. Di sini ada 3 orang yang menghitung populasi sapi ini, ada indukan, pejantan, kemudian anak. Dalam penghitungan sapi ini setiap pagi kita lakukan berfungsi untuk mengontrol populasi sapinya, kemudian kita juga mengontrol kesehatannya lewat pintu-pintu ini. Dan apabila ada sapi-sapi yang sakit, kita akan segera tangkap dan evakuasi, kita bawa ke hospital pen untuk kita lakukan penanganan kesehatannya. Teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, peternakan integrasi sapi sawit merupakan peternakan yang semi ekstensif terkontrol. Tanpa menggunakan kandang, kita bisa memelihara sapi beribu-ribu ekor, dan itu setiap pagi kita bisa hitung dan kita bisa memastikan populasinya, stoknya, dan kesehatan sapi-sapi di bawah naungan perkebunan kelapa sawit ini. Oke, mungkin demikian teman-teman, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, inspirasi pagi lewat video pendek ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini lewat video ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi rekan-rekan semuanya. Dan tentunya kita juga harus memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit kita untuk kita kembangkan peternakan sapi di seluruh penjuru negeri. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar channel ini tentunya berkembang. Terima kasih.